WRV Activa. Hello, selamat tengah hari semua. Selamat kembali ke channel Honda Guy bersama saya Ik. Dan hari ini saya nak buat comparison antara King of Small SUV dengan all new Honda WRV. Kita semua tahu sebelum ada WRV, Produa yang first buat SUV compact dekat Malaysia ni. So this is a Produa Activa medium spec, dilancarkan lebih kurang pada tahun 2021 dan merupakan instant hit at that time sebab trend waktu tu semua orang nak cari SUV. Then most of the SUV yang ada dekat luar either terlalu besar atau terlalu mahal. Then Produa lancarkan Produa Activa dengan harga yang agak ramah pada tu, lebih kurang dalam RM70,000 untuk sebuah compact SUV. Dan hari ni saya nak buat comparison apa yang best between Activa and WRV. And bear in mind, video ni kita tak nak downkan mana-mana brand. Kita just nak buat comparison dimension, engine power, and then last kali kita akan tengok interior dekat dalam. Jom kita start dengan Activa dulu. Untuk dimension produk Activa, dia punya tinggi lebih kurang dalam 1.6 meter, lebar lebih kurang 1.7 meter. Dia punya panjang kereta ni lebih kurang dalam 4 meter. Dan wheelbase antara roda depan dengan roda belakang lebih kurang dalam 2.5 meter. Dan untuk the all new Honda WRV, dia punya dimension, dia punya tinggi lebih kurang sama dengan produk Activa, 1.6 meter daripada atas tanah. Lebar, lebar sikit daripada produk Activa, dia punya lebar 1.78 meter. Dan dia punya panjang, this one, dia pendek sikit daripada Produa Activa, dia 4.06 meter. Dan untuk wheelbase, daripada mata kasar kita nampak sama, tapi actually Honda WRV dia punya wheelbase pendek sikit daripada Produa Activa, 2.4 meter. Size basically almost the same, tapi yang membezakan adalah pada bahagian enjin. Untuk Produa Activa, dia datangkan dengan enjin 1 liter turbo charge dengan 96 horsepower dan 140 Nm of torque, while untuk Honda WRV 1.5 liter Dodge iVTEC engine dengan 120 horsepower dan 145 Nm of torque. Torque untuk dua-dua kereta lebih kurang sama, tapi untuk horsepower, Honda WRV lebih sikit, 20 horsepower daripada produk Activa. Kita semua tahu yang produk Activa ni based daripada Toyota Race dengan Daihatsu Rocky. Kita boleh tengok rupa depan produk Activa ni, dia datangkan dengan grill trapezoid yang besar ni. Lepas tu dia ada horizontal line dekat grill dia ni. And then untuk headlight, sama macam Honda WRV, dia ada LED headlamp. And then if I'm not mistaken, this one is diorang punya DRL, fog lamp dekat bawah. And then dia ada lower bumper garnish warna silver dekat bawah sini. Overall, it's a nice looking car. Dia nampak tegap sebabnya dia punya bonnet line ni petak. Jom kita tengok WRV. Okay, untuk Honda WRV, this one is the RS variant. So dia datangkan dengan diamond plated grill punya design dekat sini. And then ada honeycomb design dekat bawah. Sama juga macam produk Activa, dia ada skid plate berwarna hitam dekat lower bumper ni. And then satu benda yang sama dengan produk Activa, dia datangkan dengan LED headlight dan juga L-shape DRL dekat sini. Untuk wheel department, dua-dua kereta datangkan dengan tayar bersaiz 17 inci. Untuk produk Activa, tayar saiz dia 205-60R17, while untuk WRV, tayar size dia 215-55R17. And dua-dua didatangkan dengan dual tone color dekat design sport rim dia. Dua-dua nampak nice. So yang mana satu korang pilih? Ni ke ni? Ni. Alright, untuk boot space, korang rasa yang mana lagi besar? WRV, Activa? Okay, untuk Activa, dia ada dua size boot space. Kenapa? This part, dia boleh tinggi rendah. So kalau korang rendahkan papan ni ke bawah, Produa rated lebih kurang dalam 369 liter. Kalau this one dinaikkan ke atas, that mean korang akan dapat flat floor lebih kurang dalam 303 liter. Agak-agak berapa besar boot space Honda WRV? Okay, boot space Honda WRV actually lebih besar daripada Honda HR-V. Percaya atau tak, boot space untuk Honda WRV adalah sebanyak 380 liter. Saya tak nak cerita bahagian depan sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kita cerita ruang untuk passenger belakang. Okay, kalau saya duduk tegak macam ni, this is my driving sitting position. Saya ada lebih kurang dalam 2 knuckle legroom dekat bawah sini. Untuk headroom, saya ada lebih kurang 1 knuckle. Kalau korang pernah tengok video saya buat comparison antara HR-V dan WRV, Honda HR-V mempunyai ruang kepala yang lebih rendah berbanding Honda WRV. Okay, let's say kalau saya duduk slanted sikit macam ni, okay, saya ada lebih kurang 1 knuckle dekat sini. And then, saya boleh duduk dengan selesa. Macam mana dengan Produa Activa? Jom kita tengok. Okay, sekarang saya berada dekat belakang Produa Activa. And this is my driving sitting position yang saya dah setkan. Saya duduk tegak, saya ada lebih kurang
Actually dalam 4 jari knee space yang saya ada. And untuk headroom, saya ada lebih kurang sama macam Honda WRV. Saya ada 1 knuckle headroom. Okay, satu benda yang saya perasan bila kita duduk dekat belakang produk Activa, ruang kaki lebih sempit sebab ada railing dekat sini yang menghalang kita letak kaki dekat bawah seat. Kaki saya tak boleh masuk bawah seat sebab ada something dekat bawah sini. Right, so kalau saya duduk slanted sikit, actually lebih kurang je, tapi saya punya kaki dah berlaga dengan seat depan. And saya rasa produk Activa sempit banyak berbanding dengan Honda WRV. Okay, sekarang saya duduk di seating hadapan produk Activa. Kita cerita basic saja. Produk Activa medium spec datangkan dengan Honda Sensing, tapi versi Pro 2 dinamakan Advanced Safety Assist. Dia ada Lane Keep Assist, dia ada Adaptive Cruise Control, and then dia ada Blind Spot Monitoring, sama macam apa yang ada dekat Honda WRV. So this is how WRV looks like. Saya dah pernah buat video cerita pasal interior ni. You guys boleh tengok in-depth review pasal WRV dekat link dekat atas. Okay, as a recap, Honda WRV datang dengan Honda Sensing, dia ada Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, and then satu tambahan yang tak ada pada produk Activa adalah Honda Lane Watch Camera. So bila mana you guys bagi signal, Honda Lane Watch Camera tu akan automatically link dengan infotainment system ni, so you guys boleh nampak apa yang ada dekat blind spot dekat sana. Okay, yang mana korang pilih? Produk Activa, Honda WRV. Price start for produk Activa lebih kurang dalam RM63,000, dan untuk Honda WRV price start lebih kurang dalam RM89,000 sampai ke RM110,000. Dua-dua ada kelebihan masing-masing. Dua-dua pun sekarang ni memang tengah hangat dekat pasaran. Jadi if you guys like this kind of topic, maybe kita akan buat lagi next time. Comment dekat bawah. And saya tengah kecek owner produk Activa ni, maybe kita boleh buat test drive comparison antara WRV dengan Activa. And then jangan lupa untuk like, share, subscribe channel The Honda Guys. I'm Ik signing off from this week video. We are the Honda Guys. We are all about Honda. See you guys next time.